hari kedua di Tokyo. Jadi kita akan pergi ke Shinjuku nanti malam hari ini. Terus kita jalan lagi, nyari makanan lagi. Oh ya, by the way, kemarin nyasar banget. Jadi salah turun dari stasiun. Jadi ceritain videonya, oke? Jadi kemarin itu tragedinya salah turun dari drama. Salah turun dari stasiun. Harusnya kita di Ikebukuro. Nah, kita turun di Osaka dan jalannya sekitar 2 kilo setengah meter lah. Kalau dari stasiun yang benar itu paling cuma 5 menit jalan kaki, cuma 500 meter. Guys, jadi ada yang ketinggalan kereta. Nani? Dia bodohnya udah naik kereta, terus mau pindah gerbong gitu, terus turun, terus ketinggalan kereta. Nanti kita lihat lah ya, kayak gimana. Ini nanti gue kasih tahu cara pesen kereta di sini. Di sini itu nggak ada kayak loket di Gambir ya, ada orangnya gitu, nggak ada. Jadi kalau pesen kereta di sini ya, kalian pakai mesin tiket gitu. Jadi ya, ini untuk para backpacker sejati, ini khusus backpackers ya. Dan inilah orang-orang yang pelat itu. Kenapa sih harus turun tadi? Tumpah, kenapa turun? Iya, kenapa sih turun? Turun, didorong, Kak. Didorong sama yang ini? Aduh, kelakuan. Ngapain dorong-dorong? Coba kalau si Ampe doang ketinggalan tadi. Nggak ada WhatsApp. Nggak bawa duit. Aduh, mati udah. Yakin, dia ketinggalan menangis. Kalau kamu ikutin si Pena yakin jadi orang Jepang. Kenapa tadi mesti turun gitu dari kereta? Alasannya saya iseng aja biar heboh. Biar heboh? Ya biar ada suasana lebih ini, lebih rame. Gimana respon? Apa note kebersamaannya? Ternyata dia mau ngikutin saya keluar itu. Pokoknya nih, kalau buat kalian nanti gue jelasin deh cara-cara naik kereta lah ya, cara beli tiketnya, jalur-jalurnya, supaya nggak terlalu bingung ya. Menurut kalian, ini mirip apa? Si Raja. Ini mirip apa? Ini adalah beca Jepang. Beca Jepang lagi ngantri teteh-teteh Jepang. Tuh, kayaknya pengen deh gitu sekali-kali. Hello. Aku makan ini teman-teman. Aku belinya di sini. Ini murah, cuma 150 yen. Ternyata aku salah sangka. Aku pikir ini nasi ternyata kayak opak. Halo guys, gue jadi Rufi sekarang bro. Mugiwara no Rufi. Mugiwara no Aju. Gue beli topi ini di market sini lumayan cool. Karena ini lagi summer, panas banget, butuh topi. Nah, kebetulan ada topi Rufi. Kita sudah sampai di Shinjuku Gyoen National Garden. Ini adalah petanya Shinjuku Gyoen. Ini adalah peraturan-peraturannya, nggak boleh bawa alkohol, nggak boleh main bola sambil main tenis. Jadi kalau satu-satu boleh. Terus nggak boleh bawa udang, nggak boleh bawa drone, nggak masuk sepeda, nggak boleh bawa anjing, ngerokok, sama trompet. Ini apa ya? Satu lagi ya? Ini apa ya? Jadi ini adalah Japanese Traditional Garden. Terus di sini ada apa lagi ya? Greenhouse. Ya. Ya. Ada French Formal Garden. Ada coba, English coba, Landscape coba, Garden. Dulu. Aku mau beli ice cream dulu ya sebelum kita jalan-jalan. Karena aku udah ngerasa haus banget di summer. Yang panasnya mentereng kayak gini. Gimana? Gion Park, Shinjuku. Hot. I wanna try. What?
This is orange or mango? Orange or mango? Yes, I don't know. My choice. Mmm. Enak banget. Magic. Di sini es krim gak pernah gak enak ya. Yes. This mango. Ini adalah matcha. Aku mau maaf ya matcha. Gimana rasanya? Gimana ya? Ini kurang enak kok. Coba ya matcha. Di dalam itu ada matcha again. Nih, dan ternyata kita menemukan Coca-Cola dengan bentuk berbeda lagi. Kalau yang ini yang cebol, yang mini ya. Nah, ini Coca-Colanya, ini kayaknya sih rasanya sama aja soal original taste. Dan ini 126 kilokalori. Kalori. Buka ya teman-teman ya. Aduh, waduh. Oh, ini nggak terlalu bersoda, ini normal kayak yang di Indonesia. Kalau yang pertama kali kita beli yang bungkusnya plastiknya putih, isinya coklat, itu apa namanya ya? Plus ya? Coca-Cola Plus. Itu sodanya jauh lebih banyak daripada yang ini. Selamat siang. Sekarang kita ada di Taman Jepang. Yuk kita lihat ke jembatan ini. Lihat deh tuh, ikannya gede-gede banget guys. Ini kayaknya enak ya kalau dimakan. Semak-semak. Iya, itu semak-semaknya indah. Enggak, pokoknya yang indah. Enggak, ini semak-semak indah. Ini indah. Ya, ada buaya nggak ya? Ya, sini-sini. Di sebelah taman itu ada danau. Pohonnya ini keren banget. Ini pohon yang aku cari selama ini di Jepang. Hari ini kita akan makan enak lagi, makan ramen. Makan abon. Abon. Dan abon. Abon pakai nasi. Tapi orang Indonesia susah ya. Dibawa ke Jepang makan abon. Dibawa ke Jepang makan KFC. Ini kan cuma dua, selesai masalah. Ayam. Itu berarti makanan buat ayam, Bin. Ini enak. Sure. Enak loh. Yes, sure. Kayaknya di sini makan nggak ada yang gak enak. Kenyang. Kita lagi di Imperial Building, masih di dalam Tokyo Station, cuman keluarnya di Central Gate. Tiba-tiba kita menemukan spot-spot foto yang bagus, so kita mampir dulu ke sini karena sayang banget kalau nggak foto. Guys, ini gue dapat Fanta tapi warna. Coba ya. Semuanya aja digituin.
nggak boleh gitu. Cium bau. Oh iya. Kayak yogurt. Kayak ini rasa yogurt. Oh, yogurt. Oishi. Yogurt leci, yogurt leci. Kita lagi ada di Akasaka. Kita lagi ada di Akasaka. Terus sekarang kita lagi ada di depan Chi Temple. Mata dong. Kita dari Chi Temple. Ini adalah patung Hachiko. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti Hachiko itu apa. Oh, yang iya, aku nggak tahu Hachiko ya, ya. Itu apa. Yang jelas kita sekarang lagi ada di patung Hachiko. Itu loh, anjing yang nungguin ownernya pulang sampai ownernya meninggal. Ditungguin terus di sini, nungguin datang. Sore teman-teman, aku sekarang lagi ada di kota Harajuku. Sekarang ini lagi sebenarnya mau makan malam. Di sini udah jam 7 malam ya, tapi masih kelihatan kayak sore banget. Jam 7 malamnya di sini itu kayak jam 5 sorenya di Jakarta. Oh ya, sekarang itu aku mau makan kue. Kuenya tuh bentuknya lucu banget, ada bonekanya gitu. Ah, sayang banget. Mau dimakan sebenarnya sayang banget. Jadi ini makanan sejenis Hokkaido. Mimi at Bon. Ya, lucu banget bungkusnya kayak gini. Jadi pas di sana itu aku disuruh milih mau yang dia lagi ketawa apa yang muka flat. Akhirnya aku milih yang ketawa kan. Kita buka ya. Ini masih dibungkus. Kayak oh my god. Kueku. Ya, hancur ayang. Boleh aku giniin? Iya, boleh. Oh iya. Ini dia kayak muka sedang terkejut, Deng. Mau makan rasanya. Sayang banget, ya Allah. Ini padahal lucu banget, coba di zoom. Itu aku gak konsen, ini ada yang berantem pacaran. Makan ya. Enak, Kak. Enak. Tuh, dia ada yang berantem tuh. Nih, bulu-bulunya. Lari. Lari tuh. Pokoknya cuma gitu doang jari, buset. Tuh. Dia lari berantem tuh. Gak tahu cowoknya selingkuh kali ya. Ini cowoknya nih. Ini cowoknya. Cowoknya diem aja. Aku dilupain jadinya. Hello, Rupi lagi ada. Hello. Rupi lagi ada di Yoshinoya, Jepang. Gue pesen unagi. Harganya 80 ribuan lah sebetulnya. Iya, beda banget sama Yoshinoya yang ada di Indonesia. Iya, di sini kayak kalau di Indonesia kan tipenya kayak McD, KFC. Kalau di sini tuh kayak benar-benar kayak toko apa kayak warung gitu ya. Iya. Kayak warung. Kalau aku pesen ini setnya isinya nih ya. Pesen yang ada ikannya, ada dagingnya, ada misonya, ada nasinya. Minumnya sih gratis ya, kalau di sini mineral water itu gratis. Terus sama ini aku suka banget ngeliat ikan ini, kayaknya enak ya. Ya memang. Karena aku nggak bisa pakai bibir, jadi aku pakai sendok. Cobain ya. Gila, ini enak banget. Gak bohong. Ini kan terenak. Coba dong nyobain. Halo, gue lagi ada di Harajuku Street di Jepang. Keren sih di sini, gue dapat banyak. Di Jepang itu kayaknya gue kalau buat belanja di Harajuku deh paling cocok deh kayaknya. Ada ini. Yes, dapat baju Dragon Ball. Ada ini. Ada ini. Wacak. Asli Jepun, coy. Sepatu kebanggaan. Kemanapun acaranya, sepatunya tetap favorit gue. Makanan juga enak. Oke, itu aja.